Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Ha, nervous tak? Buka-buka video cikgu kali ni terus nampak rumus SPM. Terus teringat, eh tahun ni nak SPM. Kan? Okey, tapi rumus ni dia silau-silau sikit sebab dia kertas laminate. So, bila dia kena lampu dia gini. Tak apa, kita sendiri boleh baca. So, video kali ni adalah based on penggunaan keseluruhan rumus yang kita dah belajar dalam bab 5 fungsi trigonometri. Okey, kalau ingatlah kan, dekat sekolah dah habis dah kita belajar bab 5 ni. Okey, dah habis dah kita belajar bab 5. So total kita ada 4 rumus. Kita ada rumus identiti asas, kita ada rumus penambahan, kita ada rumus sudut berganda dan kita ada rumus sudut separuh yang kita derive daripada sudut berganda. So, cikgu takkan tulis secara berasingan setiap rumus. Kita akan buat soalan penyelesaian masalah dengan menggunakan rumus dalam keadaan begini. Okey, dalam keadaan begini, cikgu takkan keluarkan dah. Okey, identiti asas, ini rumusnya. Rumus penambahan, ini rumusnya. Rumus sudut berganda, ini rumusnya. Ah, tak nak. Sebab nanti benda tu tak ada masa SPM. Yang ada ini. Dekat muka surat 3. Surat 2 muka surat lagi. Okey, so benda ni yang ada. Jadi kita akan belajar cara nak baca rumus ni. Okey, so kita recap sekejap lah. Dari segi asal kejadian. Cik, nak cakap recap terus. Terang pula tiba-tiba ni lampu ni. Okey, kita pergi ke rumus yang pertama, iaitu rumus yang melibatkan identiti asas. So, rumus yang melibatkan identiti asas adalah rumus nombor 3, 4, 5. Ini adalah rumus yang paling kerap kita pakai. Sebab tu dia dinamakan sebagai asas. Okey? Dia adalah orang kata founder lah untuk semua rumus-rumus yang lain. Oh, gitu. Okey? Jadi, rumus nombor 3, 4, 5 adalah rumus yang melibatkan sin kuasa 2A tambah cos kuasa 2A sama dengan 1. Sekan kuasa 2A sama dengan 1 tambah tangent kuasa 2A. Dan juga kosikan kuasa 2A sama dengan 1 tambah kotangent kuasa 2A. Okey, untuk guna identiti asas ini, awak kena pandai ubah suai rumus. Okey, maksudnya kadang-kadang dia boleh keluar sin kuasa 2A tambah cos kuasa 2A. So, awak boleh directly tukar dia kepada 1 sebab nilainya adalah 1. Tapi kadang-kadang awak perlu guna cuma sin kuasa 2A sahaja. So, apa yang awak boleh buat, awak boleh tukarkan rumus ini kepada beberapa bentuk. Okey, contohnya macam ni. Okey, contohnya. Keluar pula benda yang kena jadi 14. Sekejap eh. Kita cek muka surat yang kosong. Okey. Contohnya. Okey, apa tadi? Kita punya sin kuasa 2A ni. Okey. Cikgu salin balik rumus dia. Sin kuasa 2A tambah cos kuasa 2A sama dengan 1. Okey. Jadi apa maksud cikgu? Awak boleh modify rumus. Okey, contoh dalam soalan tu, awak diberi ataupun awak tinggal dengan sin kuasa 2A dalam soalan pembuktian eh. And then awak nak tukar, awak nak gantikan dia dengan identiti asas, makanya awak boleh bawa cos ini pergi ke sebelah. So, awak boleh baca dia sebagai sin kuasa 2A sama dengan 1 tolak cos kuasa 2A. Jadi, awak gantikanlah sin kuasa 2A awak dalam persamaan tu kepada 1 tolak cos kuasa 2A. Okey, sama juga untuk cos kuasa 2A. Cos kuasa 2A pun awak boleh baca dia sebagai 1 tolak sin kuasa 2A. Sebab awak bawa keluar sin kuasa 2A ni ke kanan. Okey, awak bawa keluar dia ke kanan. So, awak boleh baca cos kuasa 2A ni sebagai 1 tolak sin kuasa 2A. Macam tu. Okey, maksudnya daripada satu rumus identiti asas, awak boleh derive lagi dua rumus dengan cara awak swap lah kedudukan dia. Ini biasalah kita buat dalam algebra kan. Okey, next. Kita nak tengok seterusnya. Apa lagi yang berkaitan identiti asas ni yang cikgu boleh recap. Okey. Lagi satu peraturan dia. Identiti asas ni. Kalau awak ada secant dan juga cosecant. Maksudnya awak jumpa setan dengan koko.
Setan tu maksudnya ada secant dan juga tangent, ataupun awak jumpa cosecant dan juga cotangent dalam satu persamaan, awak tukarkan salah satu je. Okey, janganlah awak tukar dua-dua. Maksudnya dalam persamaan tu ada secant kuasa 2 dengan tangent kuasa 2. Dua-dua pergi tukar. Secant kuasa 2A awak tukar jadi 1 tambah tangent kuasa 2A. And then tangent kuasa 2A pula awak tukar kepada secant kuasa 2A tolak 1. Sampai bila pun benda tu tak selesai. Ha kan? So tukar salah satulah. Jangan tukar dua-dua. Kalau jumpa ni setan dengan koko. Nampak macam garang pula ada setan kat situ kan. Macam jahat pula rumus ni. Okay, next kita ada rumus. Apa lepas tu? Kita belajar rumus penambahan. Rumus penambahan yang selalu confusekan kita dalam kelas. Sebab dia jadi panjang. Terutamanya kalau tiba-tiba rumus penambahan didarabkan pula dengan rumus penambahan lagi satu. Okay, hui. Dia kalau boleh, seboleh-bolehnya nak soalan tu susah. Betul tak? Saja je. Okay, macam ni juga nak bagi dia nampak melantun-lantun ni. Okay, ni rumus penambahan 8, 9, 10. Okay, rumus penambahan yang melibatkan sin, cos dan juga tangent. Cara nak baca dia, awak tengok simbol tau. Okay, kalau awak buat penambahan sudut, A tambah B. So, simbol tambah ni duduk kat atas kan? Jadi, bila awak transfer maklumat, nak awak gantikan dia, atau awak kembangkan dia, kata-kata yang lebih mudah, awak kena ambil simbol yang di atas juga. Okay, cara baca, tengok eh. Sin A tambah B sama dengan sin A cos B tambah cos A sin B. Kalau tolak, macam mana kita baca? Sin A tolak B sama dengan sin A cos B tolak cos A sin B. So, nampak tak? Bila cikgu ambil simbol di atas, dia punya persamaan pun sama dengan tu cikgu ambil simbol yang di atas. Kalau cikgu baca simbol dekat bawah, yang belah sini pun cikgu baca simbol yang dekat bawah. Itu maksud cikgu. Okey, untuk cos. Kalau sin, dia tak ada masalah tau. Simbol atas sama. Tambah-tambah, tolak-tolak. Tapi cos ni, dia perangkap. Okey, cos ni adalah perangkap. Cos A tambah tolak B. Tapi bila di sini, tolak tambah. So, dia terbalik. Jadi, baca betul-betul. Cos A tambah B sama dengan cos A cos B tolak sin A sin B. Cos A tolak B sama dengan cos A cos B tambah sin A sin B. Itu cara dia. Sama juga dengan tangent. Tangent ni atas sama bawah terbalik. Okey, apa maksud dia? Tangent A tambah B sama dengan tangent A tambah, sama kan? Sama kan? Tangent B, tapi bawah dia 1 tolak tangent A tangent B. Dia terbalik. Okey, kalau tolak pula, tangent A tolak B sama dengan tangent A tolak tangent B, 1 tambah tangent A tangent B. So careful. Rumus penambahan, dia yang paling memeningkan bila nak transfer. Okay, sebab panjang now. Lepas tu ada AB, AB. Ui, boleh terbalik. Okay, last kita belajar, bukan last, sebenarnya second last. Tapi rumus yang last tu dia tak ada dekat dalam rumus trigo. Kena derive sendiri. So, ni boleh dikatakan sebagai rumus last yang kita jumpa dalam trigonometri. Iaitu rumus sudut berganda sin 2A, cos 2A, tangent 2A. Okey, sudut berganda ni kalau dalam erti kata sukuan, dia menunjukkan putaran sebanyak 2 kali pada satu kates. Okey, maksudnya kalau kita ada, ya Allah sengit pula buku. Okey, kalau kita ada, ni kita punya sukuan. Okey, kita ada X dekat sini, sini Y. Okey, satu putaran ini kita kira sebagai X. Dua kali putar, kita panggil dia 2X. 3 kali putar, 3X. 4 kali putar, 4X. Itu maksud dia. Okay. So, 2A di sini, dia sama dengan 2X. Maksudnya, dia 2 kali putar pada satu kartes. Okay. Kalau dekat sini pula, kita akan baca dia sebagai sudut berganda. Okay. Maksudnya, dia tulis sini sin 2A, cos 2A dan juga tangent 2A. Dan sudut berganda ni, dia derive daripada rumus penambahan. Kalau tengok dekat rumus penambahan, A tambah B. Dua sudut yang berbeza. So, sudut berganda ni dibuat macam mana tau? If, dia letakkan if di hadapannya, sekiranya kedua-dua sudut ni nilainya sama. Dia kata kalau A tambah A, apa jadi?
Ha, itu yang keluar sudut berganda ni. Sebab A tambah A kan dapat 2A. Okey. Ha, so keluarlah sudut berganda ini. Nombor 6, 7 dengan 11. Ha, satu lagi tersesat kat nombor 11 ni. So jangan kata tangent tak ada pula eh. Dia tertuing kat sini. Okey, so sin 2A. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Tak ada masalah. No problem. Okey, sebab dia seketul tu je. Tapi bila cos 2A, C ada 3. Okey, ada cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A. And then boleh jadi 2 cos kuasa 2A tolak 1. Boleh jadi juga 1 tolak 2 sin kuasa 2A. Hui, banyak betul. Okey, tentukan dengan betul mana satu kita nak pakai. Ada tak ada tips sebenarnya? Cari yang paling, hui, tertibu R tak reti sebut ni, cari yang paling sesuai ataupun yang paling akan memudahkan. Contoh, kalau soalan tu awak dah ada semuanya cos, okey, semuanya cos dan awak nak kekalkan dia sebagai cos, tapi awak ada cos 2A, so tukarlah kepada yang ada cos saja. Kalau semuanya dah sin, tiba-tiba ada seketul kat situ cos 2A, jadi cos 2A tu tukarlah dalam bentuk sin. Kalau dalam tu ada cos dan sin, awak nak tukar kepada cos dan sin juga, awak rasa sesuai, dan awak pakailah yang ada cos dan sin. Sebab kadang-kadang cos dan sin ni dulu kita perlukan bila melibatkan tangent. Sebab tangent ni dia sayang ni dengan cos dengan sin ni. Dia relation. Dia relation, dia related. Allahuakbar. Mengarut cikgu. Okay. Last sekali tangent 2A untuk sudut berganda. Tangent 2A senang je nak baca. 2 tangent A per 1 tolak tangent kuasa 2A. Yang ni tak ada problem lah untuk tangent. Okay. So apa yang cikgu maksudkan tadi dengan rumus sudut separuh yang kita derive daripada rumus sudut berganda. Okey, sudut separuh ni maksudnya sudut yang berganda ni, dia kan ganda dua kan? Kita separuhkan dia. Okey, cikgu tunjuk eh. Tapi cikgu tak akan terus letak dekat situlah rumus dia. Kita akan derive setiap kali kita jumpa soalan yang berkaitan. Okey, so contoh satu, kita ambil sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. So macam mana kita nak ubah menjadi sudut berganda? Sudut berganda, dia dah memang sudut berganda. Macam mana kita nak ubah kepada sudut separuh? Okay, so kita separuhkan semua sudut. Ingat sudut aja yang separuh tau. Jangan semua nombor awak pergi separuh kan. Kan nanti semua separuh. Dua ni pun awak bagi separuh. Satu tinggal. Tak boleh. Yang separuh adalah sudut. Okay, so kat mana sudut? Ini sudut, ini sudut, ini sudut. Separuhkan. So 2A bagi 2 awak dapat A saja. Separuh tu maksud bagi 2 kan, 50%. 2, jangan kacau. Ini bukan sudut. Okey, sin A. A ni 1. Bila diseparuhkan dia akan jadi setengah. So 1/2 A. Sama juga dengan cos. Cos akan jadi cos 1/2 A. Okey, siap untuk sin. Lepas tu kita ada cos. Okey, kita ada cos. Cos 2A. Okey, sama dengan cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A. Ataupun dia boleh jadi 2 cos kuasa 2A tolak 1. Ataupun dia boleh jadi 1 tolak 2 sin kuasa 2A. Okey, kalau perhatikan sebenarnya rumus yang kedua dan ketiga dalam cos 2A ni datangnya daripada identiti khas. Okey, rumus yang pertama ni, okey, rumus yang pertama. Okey, dia pakai rumus yang pertama untuk keluarkan rumus yang kedua dan ketiga dengan menggunakan identiti khas. Okey, dia macam ni. Ah, tiba-tiba cikgu masuk ini pula kan. Wei, cikgu ni memantul-mantul pemikirannya. Okey, contoh cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A. Okey, kita ada cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A. Okey, andai kata awak gunakan identiti asas, okey. Cikgu kata sudut khas ke? Identiti asas lah. Masya Allah. Okey, cos kuasa 2A ni awak ganti. Cos kuasa 2A dalam identiti khas, identiti asas adalah 1 tolak sin kuasa 2A. So, 1 tolak sin kuasa 2A. And then tolak sin kuasa 2A. Kat sini kita akan dapat 1 ni tak ada geng. So, sin kuasa 2A, sin kuasa 2A ada 2. Tapi dua-dua negatif. So, negatif 2 sin kuasa 2A. See? Dapat rumus yang ketiga. Ui. Okay. And then, kalau contohlah, tadi kita ganti dengan cos kuasa 2A, kita ganti dengan sin kan? Okay, sekarang, kita ganti yang sin kuasa 2A pula. Okay, kita ganti yang sin kuasa 2A.
sin kuasa tujuh i dalam identiti asas. Cikgu rasa yang tersebut identiti khas saja. Ya Allah, tak tahulah kenapa. Okey, adalah satu tolak cos kuasa 2A. So, cos kuasa 2A tolak dalam kurungan 1 tolak kata ganti sin kan. Okey, cos kuasa 2A. Kenapa cikgu buat kurungan? Sebab negatif ni dia sangat sensitif. Negatif dengan pecahan mesti kurung. Okey. So, kita salin semula. Buka kurungan. Negatif jumpa 1. Negatif 1. Negatif jumpa negatif. Jadi, positif cos kuasa 2A. Okey, baru kita boleh solve. Kita akan dapat cos kuasa 2A, cos kuasa 2A. Dapat 2 cos kuasa 2A tolak 1. So, dapat rumus yang nombor 2. Dapat rumus yang nombor 2. Okey. Itu asal kejadian dia. Sekarang kita nak ubah cos 2A ini kepada rumus sudut separuh. So, kita separuhkan semua sudut dia. Cos 2A akan jadi cos A. And then, cos kuasa 2A. A ni jadi 1 kan sudut dia. So, bila disparuhkan, dia akan jadi cos kuasa 2, 1 per 2 A. And then, tolak sin kuasa 2. Ni pun sama. Sebab ada A saja, sudah akan jadi 1 per 2 A separuh-separuh. Okay, yang bawah dia. 2 jangan kacau. 2 ni bukan sudut. So, salin. 2 cos kuasa 2. And then A adalah sudut. Jadi 1 per 2 A. And tolak 1. Okay. Yang last sekali kita boleh ubah dia jadi 1 tolak 2 sin kuasa 2. Okay. A adalah sudut. So separuhkan 1 per 2 A. Itu dia. Okay. Daripada sudut berganda cos. Okay. Terus jadi sudut separuh. Separuh. Tahu. Okay. Last sekali adalah daripada tangent. So, tangent 2A. Kita derive sekarang sudut separuh dia. Tangent 2A sama dengan 2 tangent A per 1 tolak tangent kuasa 2A. Okay, so tangent 2A separuhkan kita akan dapat tangent A. Okay, so ni 2 tangent A adalah tangent 1 per 2A. Per 1 tolak tangent kuasa 2 A saja, maksudnya 1 per 2 A. Itu dia. So siap. Okay, ini adalah derivation. Okay, sudut separuh daripada sudut berganda. Ui, tak nampak pula highlighter tu. Okay, yang ni. Tapi yang ni kita tak nak pakai. Okay, kita akan derive bila kita jumpa soalan di balik nanti. Okay. Lepas tu lagi satu. Untuk sudut separuh ni, unless awak jumpa 1 per 2 baru pakai. Okay, sebab nanti dia akan merumitkan keadaan bila kita nak buat penyelesaian. Sebab kita tahu bila penyelesaian, maksudnya kita nak cari sudut kan, nilai sudut yang last. Maksudnya kalau sudutnya X, so kita cari X. Kalau sudutnya theta, so kita cari nilai theta berdasarkan sukuan. Itu untuk penyelesaian. Cara penyelesaian ada tiga. Siapa yang dah lupa? Okey, penyelesaian trigo bila soalan dia selesaikan, maksudnya dia minta sama ada tiga. Sama ada dia minta secara sukuan ataupun dia minta secara lakaran graf ataupun dia minta secara lukisan graf. Yang mana awak kena lukislah. Ada plotting dan ada kertas graf. Okey, ada tiga kaedah. Jadi bila soalannya penyelesaian, awak kena cari nilai X. Okey, normally kalau tanpa ada perkataan graf, kita akan pakai sukuan. Kan? So, bila 1 per 2, dia taklah susah cikgu nak kata. Tapi, cikgu lagi prefer yang X kosong ataupun 2X lah untuk selesaikan. 1 per 2 boleh je sebenarnya. Bila ujung tu nanti, kita bahagikan je lah semuanya dengan 2. Betul lah. Kita bagilah semuanya dengan 2. Okey, tak apa. Kita tengok contoh-contoh soalan yang kita ada. Okey, kita pergi ke soalan yang pertama dulu. Yang ini adalah perbincangan penilaian kendiri 14. Okey, yang mana penilaian kendiri 14 ni sebenarnya kita dah buat dalam kelas. Satu soalan je. Itu pun soalan 1A. Soalan 1B dia tergantung sebab tiba-tiba kita jadi confused sangat-sangat. Sebab benda ni. Cikgu pun cakap tadi. Okey. Tak apa, dah tak ada confusing dah. Benda ni senang je sebenarnya. Sampai hilang suara nak kata senang. Okay, soalan yang pertama.
Okey. Apa dia suruh? Dia kata, selesaikan setiap persamaan trigonometri berikut bagi, so dia bagi awak Julai. Okey, Julai ni maksudnya last kali nanti, make sure nilai X awak duduk dalam range ni. Okey? Jangan bagi terlebih, jangan bagi terkurang. Kalau tiba-tiba ada nilai yang negatif, tapi jaranglah kita dapat sudut yang negatif. Okey, sebab kita selalu putar daripada atas. Walaupun nilainya negatif, kita tetap putar daripada atas sebab kita cek sudut kan. Okey. Soalan A. Apa soalannya? 5 sin X cos X sama dengan 1. Sin X cos X kita tak boleh selesaikan secara algebra yang biasa. Apa maksud cikgu algebra yang biasa? Maksudnya kita transfer 1 ni. Transfer 1 pula. Kita transfer 5 sin X ni pergi ke kanan. Kita tinggalkan cos X je. Kita tak boleh solve. Okey, selalunya bila soalan trigonometri, persamaan trigonometri, kita nak ada satu je trigo kat situ. Melainkan kalau dia dalam keadaan dalam kurungan, dalam keadaan pemfaktoran macam ni. Dalam bentuk macam ni. Tak apa kalau ada dua trigo yang berbeza. Tapi kalau dalam bentuk yang macam ni ya, dia ada nilai kiri dengan nilai kanan, selalunya kita nak ada satu trigo ya. Okey, satu je trigo sama ada sin, cos, tangent. Sebab cosecant, cotangent semua kena tukar kepada sin, cos, tangent juga kan. Okay, so kita nak sama ada ada sin, cos, tangent je. Kalau dia dalam keadaan bracket ni, perfaktoran ni, then mungkin ada kemungkinan lah. Trigo kita tu ada dua jenis. Mungkin sin ada sin, sin ada cos. Tu tak apa. Okay. So untuk yang ni, kita boleh pakai okay, kita boleh pakai nilai untuk tengok sin X cos X. Dia sama dengan sin A cos A. Tapi sinnya ada 5. Sinnya ada 2. Okey, tak apa. Kita boleh ubah. Okay, kita boleh ubah. Tak ada masalah. Okey. So, macam mana kita nak ubah? Buat soalan nombor 1B. 1A dulu. So, soalan A adalah 5 sin X cos X sama dengan 1. So dalam rumus, okay, dalam rumus dia kata sin A cos A mesti ada 2 kat depan. 2 sin A cos A adalah sin 2A. So sekarang kita ada 5. So 5 ni kita alih dulu pergi ke kanan. Nampak macam dia menyusahkan kita kat situ. So kita transfer dia sebab dia nombor kan, tak ada kaitan dengan trigo. Bawa pergi ke kanan. So di kiri sekarang akan tinggal sin X cos X sama dengan 1/5. Okey. Lepas tu sin X cos X. Kita punya rumus adalah, tengok rumusnya. Tak nak lah. Cikgu tak nak pakai kertas lain. Cikgu nak ajar awak pakai tempat yang sama. Mana cikgu punya pensel? Okey. So sin 2A. Kita salin balik rumus yang ada kemungkinan kita nak pakai. Iaitu sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. So kita nampak sini X, X, A, A. Tak apa, tak ada masalah. Okay, sin X cos X, sin A cos A. So kita nak ubah dalam bentuk yang favorable kat kita. Supaya kita boleh transfer nanti maklumat dia. So kita bawa 2 ni pergi ke sebelah. Kita nak tinggalkan sin A cos A sahaja di sebelah kanan. Jadi kita bawa ni pergi sebelah. Kita akan dapat sin 2A per 2 sama dengan sin A cos A. So nampak tak? Kita dah boleh transfer. Sin A cos A adalah sin X cos X. Benda yang sama, cuma simbol sudut saja yang berbeza. Jadi sekarang kita boleh ganti sin X cos X ni dengan sin 2X, bukan A, X, sebab simbol sudutnya adalah X per 2. So kita buat. Okay, kita ganti. Kita akan dapat sin 2A per 2 sama dengan 1/5. See, nampak tak cikgu kata? Tinggal satu je trigo dia. Gang. Okay, so 2 ni macam biasa bawa pergi kanan. Sebab dia nombor bulat, tak ada kaitan. Bawa pergi kanan. Maksudnya 1/5 awak kena darabkan dengan 2. Okay, so 1/5 darab 2 awak akan dapat 2/5. Okay, awak akan dapat 2/5. Ya Allah, memantul-mantul. So dapat 2/5. Jadi sekarang ni sin 2A awak sama dengan 2/5.
Okey. Tengok eh. Awak dah tinggal dengan trigo. Awak dah ada sudut. Simbol sudut lah. And then awak dah ada nilai. Maksudnya, terus buat shift sin untuk cari sudut rujukan. Awak dah ada trigo, dah ada simbol sudut dan juga dah ada nilai. So, terus shift sin. Okay, so shift sin. Shift sin 2 per 5. Kita akan dapat 23.58. So, tulis kat situ sebagai sudut rujukan. Apa sahaja nilai yang kita dapat. Okay. Untuk yang pertama kali ataupun untuk yang kita gunakan shift sin, shift cos, shift tangent, itu adalah nilai sudut rujukan. Dah ada sudut rujukan, so kita buat sukuan. Okay, kita buat sukuan. So, sini X, sini Y. Kemudian kita tengok sin 2A nilainya positif. Okay, tanda dulu. Aku suka tolong kawan. Sin yang positif berada di sukuan 1 dan sukuan 2. Sukuan yang all positif dan juga hanya sin saja positif. So, tanda. Okay, tanda. So, sini adalah 23.58. Sini pun 23.58. Okey. Lepas tu kita kiralah dia punya 2A. Oh, wow. Cikgu cakap 2X, cikgu tu 2A. Cikgu, apa cikgu buat ni? Tukar. Jangan careless macam cikgu. Ya Allah, cikgu cakap orang, cikgu buat. Ish, bad example. Okey. So, singai pertama, toin. Jadi kita ambil 2X dulu eh. Buat tak nak buat. Naik ke atas sikit. Okey. So sini 2X, okey, sebab kita punya shift sin. Okey, shift sin sudut rujukan adalah untuk 2X, maka di sini 2X dulu mula eh. So 2X kita yang pertama adalah 23.58. Kemudian sambung dia jalan lagi pergi sini kuadran kedua. Nak kira kuadran kedua. Maksudnya 180 separuh bulatan tolak 23.58. So kita dapat dalam perpuluhan 156.42. 156.42. Okay. Next. Okay, kenapa ada next? Sebab sini 2X. 2X maksudnya 2 round. Okay, 2 round. Bila 2 round, awak akan sambung daripada sini dan awak akan naik balik sukuan 1. Okey, awak akan naik balik sukuan 1. Maksudnya awak habiskan 360 dan awak akan gunakan 360 tu untuk tambah dengan nilai yang pertama. Kemudian satu round lagi 360 tambah pula dengan sudut yang kedua. Sebab tu biasanya dalam kelas cikgu suruh terus je transfer. Okey, maklumat daripada sudut pertama 23.58. Terus tambah 360 darjah. Sebab awak pusing satu kali, baru jumpa balik sudut pertama. Sama juga dengan yang belah sini. Okey. Awak jumpa. Awak pusing satu round. And then awak jumpa sudut yang kedua. Okey. So tambah je 360 lagi. Okey. Jadi 23.58. Tambah 360 dapat 383.58. Okey. Tulis. 383.58. Okey, lepas tu yang ni pula 156.42 tambah 360 dapat 516.42. So 516.42. Dah siap belum? Belum. Kenapa belum? Sebab ni 2x. Bila penyelesaian maksudnya kita nak x sahaja. Kita tak nak 2x. So kita nak x sahaja. So, macam mana kita nak tukar daripada 2X kepada X, kita bahagilah semuanya dengan 2, okay? So, seolah-olah kita bawa 2 ni pergi ke kanan. Maksudnya semua ni, yang koma ni, kena bahagi 2. Okay, so kita bahagi 2. 23.58 bahagi 2, kita dapat 11.79. So, 11.79. 156.42 bahagi 2, kita dapat 78.21. Okay, next. 383.58 bahagi 2. Kita dapat 100.
591.79. Okey, last sekali 516.42 bahagi 2 dapat 258.21. Okey, barulah siap kita punya jawapan. Okey, dah siap. So kita garis. Toin toin. Baru siap soalan A. Soalan B tak buat lagi. Okey, kita baru siap soalan A. Okey, sekarang kita move on ke soalan B. Tutup soalan A. Tinggalkan B je. Eh, bukan tutup soalan, tutup jawapan. Okey, apa dia soalan B? Soalan B, dia bagi 4 sin X tolak 30 darjah cos X tolak 30 darjah. Okey, nampak satu benda dekat sini, iaitu X tolak 30 darjah, X tolak 30 darjah. Dua ni sudut yang sama berulang. AB, AB dia benda yang sama. Okey, benda yang sama. Dan kalau awak perhatikan sebenarnya dia nampak macam sama je dengan soalan A. Soalan A ni sin X cos X. Si sudut dia adalah X dan X. Kat bawah ni sin X tolak 30 darjah, cos X tolak 30 darjah. Sama kan? X dengan X, X tolak 30 darjah dengan X tolak 30 darjah. Sama sih, sama. Okey, so apa yang kita boleh buat bila perkara ini berlaku? Jangan kembangkan dia sebab masih kat dalam kelas kita tak perasankan kesamaan ini, kita tak perasan. So kita kembangkan. Maka semakin berkembang-kembanglah minda kita waktu tu dan kita dah jadi confused. Kita tak boleh nak solve sebab kita dah start keluarkan sudut khas, dah jumpa setiga dan bla bla bla. Okey? Ha, macam tak best kan? Sebab dah jadi macam tu. So kita tak mahu, kita tak mahu lagi perkara itu berlaku. Okey, jadi sekarang apa perkara pertama yang awak kena buat? Alamak, dia tak pergi tepi lah. Okey. Mula-mula salin soalan. Okey, 4 sin X tolak 30 darjah cos X tolak 30 darjah sama dengan 1. Tujuan kita selesai soalan supaya nanti pemeriksa tahulah kita tengah selesaikan yang mana. Sebab kadang-kadang kan bila exam kan kita ada satu masalah tau. Pemikiran kita berselerak, tak tersusun, semua benda nak keluar. Tak semua benda nak keluar. So awak kena kontrol diri awak, kontrol minda awak time tu. Okay, jangan sekabut sangat, tak nafas banyak. Okay, so kita tulis soalan. Kemudian oleh sebab kita perasan X tolak 30 darjah ni sama, 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 dan dia lebih kurang je sebenarnya macam soalan A. So cuba kita ganti, kita ganti dengan satu simbol. Tak naklah ganti dengan X sebab ni pun dah X tolak 30. So kita ganti dengan kawan dia. Kawan X adalah Y. Okay, so kita buat macam ni. Gantikan. Okay, X tolak 30 darjah dengan Y. Okay, so kita tulis balik persamaan kita. Dia akan jadi 4 sin Y. Sebab kita dah ganti X tolak 30 darjah dengan Y. So 4 sin Y cos Y sama dengan 1. Samakan, samakan X, Y, Y, X. Ha, sama. Nampak tak samanya soalan ni dengan A. So step yang sama. Okay, step yang sama. Sin Y cos Y sama dengan 4 ni bawa pergi ke kanan sebab dia nombor bulat, tak ada kaitan dengan trigo. Ya Allah, habis ke ing. Okay, bawa pergi kanan. So ni jadi 1/4. Okay, so tadi sin Y cos Y dia sama macam ni. Alah, terbuka pula ha, ni. Sin 2A, benda sama kita boleh pakai. Okay, sin Y cos Y, sin A cos A. So dia adalah sin 2A per 2. So ni sin 2Y per 2. Lepas tu cikgu tulis sin 2A lagi. Okay, so ini adalah sin 2Y. Betul, cikgu tak salah tulis. Per 2. Ni 2X. 2X. Okay. So sama dengan 1/4. Step yang sama, 2 darab dengan 1/4 sebab kita bawa 2 ni pergi sebelah. Okay, so kita just darab saja. 1/4 darab dengan 2.
kita dapat 1 per 2. So maksudnya sin 2y sama dengan 1 per 2. Okey, so perhatikan dekat sini dah ada trigo, ada sudut dan ada nilai. So next step awak perlu cari, Allah, pemerah pula marah. Awak perlu cari nilai sudut pelengkap. Okey, cik sudut pelengkap macam mana? Shift sin saja. Shift sin, ambil nilai dia 1 per 2. So kita dapat 30 darjah. So please, 30 darjah. Okey, kita dapat 30 darjah. Dah dapat sudut pelengkap. Apa nak buat dengan sudut pelengkap ni? Ha, sudut pelengkap kot. Bila sudut pelengkap mestilah ada kaitan dengan sukuan. So buat sukuan. Okey, buat sukuan. Kalau tak sama je step dia ulang-ulang. Rugi tau tak jawab soalan trigo. Okay, and then nilai sin 2y adalah positif. Maksudnya aku suka tolong kawan. Dia duduk mana? Dia duduk kuadran yang kedua, satu, kedua dan kedua. Okay, dia duduk sukuan satu dengan sukuan dua. All positive dan sin only positive. So sini adalah 30 darjah. Sini pun 30 darjah. Okay, lepas tu kita kira lah dia punya 2y. Kenapa 2y? Sebab tadi kita punya sudut pelengkap adalah untuk shift sin 1 per 2. Dan 1 per 2 ni adalah nilai untuk 2y. Makanya nilai yang kita kena keluarkan di sini adalah, cikgu tulis kat sebelah lah, sebab tak nampak pula, adalah 2y. Okay, so 2y. Laluan yang pertama, dia lalu kuadran 1. So nilai dia 30 darjah. Sukuan 1 eh. And then laluan yang kedua, 180 setengah bulatan, tolak 30 darjah, sudut rujukan. So kita ada 150 darjah. Okay, 2y maksudnya 2 round. Bila 2 round, apa kita perlu buat tadi? Sudut yang pertama tambah 360. Maksudnya dia round 1 round dulu, baru dia jumpa sudut yang pertama. Okay, and then sama juga untuk sudut yang kedua. Sudut yang kedua pun tambah 360 darjah. Okay, sebab dia round 1 round dulu, baru dia sampai ke sudut yang kedua. Itu reason dia. So 360 tambah 30, kita dapat 390. 360 tambah 150, kita dapat 510. Betul tak? Macam 10 lah. Betul. Main congak je cikgu ni. Okay, so kena cari Y. Okay, sebab kita sentiasa nak cari Y. Dan tadi kita dah ganti X tolak 30 darjah dengan Y. Maka carilah Y dulu, baru ganti balik. Okay, so kita cari Y. Maksudnya 2Y adalah 30, 150, 350, 510. So kalau Y saja, bahagilah semua ni dengan 2. So 30 bagi 2 awak dapat 15. 150 bagi 2 awak dapat 75. 390 bagi 2 awak dapat 185. Dan 510 bagi 2 awak dapat 255. Okey, dah siap ni, ni Y. So kita boleh ganti semula X tolak 30 darjah dengan Y. Kalau Y ini nilainya, maksudnya X tolak 30 darjah pun adalah 15 darjah, 75 darjah, 185 darjah, 255 darjah. So macam mana nak dapatkan X? Ini negatif 30. So bila negatif 30 bawa ke kanan, dia akan jadi tambah 30. Maksudnya setiap satu unit ni, setiap satu darjah ni tambahkan 30. So 15 tambah 30 awak dapat 45. 75 tambah 30 dapat 105. 185 tambah 30 awak dapat 225. Betul ke 225? Suka cicit gua. Betul. Kecik gua salah kira. 390 bagi 2 tak apa. Ah, tengok tu. Ni malik jongak eh. 195 kat sini. Baik perasan. Okey, so 195 tambah 30 dapat 225. So sini 225, and then 255 tambah 30 awak dapat 285. So 285.
Okey, barulah selesai penyelesaian, maka cari sudut yang terakhir kan. So kita cari sudut X lah. Ha, dah siap, dah siap, dah siap, dah siap. Okey, cek jawapan. X lebih besar daripada sifar kurang daripada 360. Okey, cek. A tadi lupa nak cek. Okey, lebih besar daripada sifar kecil daripada 360. Okey, settle. So settle soalan 1A, soalan 1B. Tada. Okey. So kita pergi ke soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Ah, ni soalan nombor 2. Sebelah dia. Okey, soalan nombor 2. Wi, nak dah sikit nanti tak muat. Okey. Soalan ini adalah gabungan dua soalan. Ah, ini standard SPM. Standard SPM kertas 2 bahagian A. Ginilah bentuk eh. Okey, dia bagi dekat awak suatu keadaan. Kita namakan dia sebagai keadaan lah. And then dia suruh tunjukkan, nampak soalan ni dia lagi kejam daripada SPM. Tidak-tidak kalau SPM pun dia suruh awak tunjukkan yang teh je. Tapi soalan ni, bahagian tunjukkan ni lain tu. Tak sama. Tak sama. Okay, and then soalan B, dia suruh awak selesaikan. Bila selesaikan sebenarnya benda ni dah simple lah. Sama dengan atas. Okay, tengok eh. Dia suruh awak tunjukkan tangent 2A sama dengan 2 per 3. Dan dia bagi 3 sin A cos A sama dengan cos 2A. So maksudnya, awak boleh deduce satu benda tau. A ni mesti ada kaitan dengan atas ni. So tangent 2A sama dengan 2 per 3 ni adalah benda yang sama dengan 3 sin A cos A sama dengan cos 2A. So nak solve yang bawah ni, awak terus pakai tangent 2A sama dengan 2 per 3. Terus pakai ni. Okay, and selesaikan. Kalau seandainya awak tak dapat buat 2A, kan, selalu cikgu bagi tahu kat student cikgu, kalau soalan trigo ni tak dapat buat A, mesti buat B. Sayanglah, trigo ni senang dapat markah. So cubalah untuk buat. Uish, silap pula. Okay, so kita pergi ke soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2. Kita start dengan bahagian atas. Mana pen merah cikgu? Ini cik pen merah ni. Haa, ni dia. Okay, kita start dengan 2A. Dia suruh tunjukkan bahawa tangent 2A sama dengan 2 per 3. Awak ada dua option. Sama ada awak nak tukar, nak kembangkan tangent 2A ni sampai at the end awak dapat 2 per 3. Ataupun awak nak guna siap yang dia dah bagi, tukarkan dia supaya last kali awak dapat buktikan yang tangent 2A ni nilai dia 2 per 3. So awak ada dua option. Okay, awak ada dua option. Awak nak guna yang mana? Awak nak guna start daripada tangent 2A sama dengan 2 per 3 ke? Ataupun awak nak start dengan 3 sin A cos A sama dengan cos 2A. Sekejap, kita tengok relation dia. Sin A cos A dah ada kat sini. Kita ada sin 2A. Boleh terus dapat sin 2A nanti. Cos 2A. Cik, awak nampak tak apa cikgu nampak? Cos dengan sin sentiasa akan ada kaitan dengan tangent. Kan, kan, kan. Sebab kita ada satu rumus yang tak ada dalam rumus yang melibatkan tangent. Iaitu tangent ini, dia adalah sin per cos. Itu tangent. So cuba kita try. Kita try tukar yang daripada atas ni. Okay, daripada 3 sin A cos A sama dengan, ui, bergegar-gegar, sama dengan cos 2A ni. Okay, kita cuba ubah. Tengok nanti dapat tak yang ni. Okay, so buat. Okay, soalan A eh. Soalan A. Sekejap, tak assign soalan dulu. Kita terus ambil yang pernyataan ni. Dia kata 3 sin A cos A sama dengan cos 2A. Okay. Dalam identiti. Ui, identiti. Dalam rumus dia kata yang melibatkan sin A cos A ni kat sini. Kos 2A ni jangan ubah lu. Jangan ubah lu. Ya Allah. Jangan ubah dulu. Sebab ni kuasa 2, kuasa 2, kuasa 2. Ah, pening. Let lu. Kita tengok apa yang kita boleh buat bila sin A kos A ni yang kita ubah. Sabar dulu no. Yang ni. Sabar no. Nanti kan pening nak pilih mana satu. So, kita buat yang ni. Sin A kos A. Sin A kos A ada kat sini. Okay, so macam tadi juga. Kita ubah rumus. Kita ada sin. Oi, senang soalan ni. Terus pakai A. Sin 2A. Tak adalah cikgu salah lagi. Sin A cos A. Okay. So kita nak ubah. Kita nak 3
Eh, kita nak tiga. Kita nak sini A cos A je. Cikgu tak transfer tiga ni pergi sebelah. Biar lu, biar lu. Okay, so kita ubah. Maksudnya dua ni kita bawa pergi ke kiri. Sebelah kanan akan tinggal sin A cos A saja. So di kiri kita akan dapat sin 2A per 2 sama dengan sin A cos A. So biasakan buat macam ni masa exam eh. Pakailah pensel, contohlah kat mana-mana muka surat. Itu balik rumus awak. Sebab rumus ni dia selalu duduk depan. Okay, bila cikgu kata dengan student cikgu, awak boleh koyakkan rumus dia nanti. Semuanya macam blur. Betul ke boleh koyak? Ha, macam tu kan. So kalau tak nak koyak kan, makanya tulislah begini. Ha, kalau masa zaman cikgu exam dulu, rumus cikgu memang bila keluar pada zaman exam, memang habis hancur rumus tu. Bukannya sebab tak puas hati tu, komuk-komuk buang. Tapi sebab asyik conteng je kat rumus. Ha, tukar itu, tukar ini. Wish, conteng padam, conteng padam dekat kawasan rumus. Tiba mengimbau memori pula. Okay. So kita ganti. Tiga. Masih lagi yang sama, sin A cos A sekarang adalah dalam kurungan sin 2A per 2 sama dengan cos 2A. Okey, so 3 sin 2A, panjangnya cikgu punya S. Okey, 3 sin 2A per 2 sama dengan cos 2A. Kita boleh tulis semula sebagai 3 per 2 sin A sama sin 2A sama dengan cos 2A. Satu sini sin 2A. Okey, so ni sin 2A eh. Jadi macam mana kita nak ubah ni sekarang jadi tangent? Sin per cos kan? So macam ni kita nak buat sin per cos. Mestilah cos ni kita bawa pergi ke kiri dan segala nombor ni kita bawa pergi ke kanan. Ui. Okey, kalau awak rasa macam awak akan terbalik. Okey, kalau awak rasa awak akan terbalik kan bila buat kan. So, awak buat macam ni oh. Tak payah keluarkan 3 per 2 ni. Ha, ni trik dia lah. Tak payah keluarkan 3 per 2. Okey, awak transfer dulu 2 yang kat bawah ni. Sebab dia pecahan kan. Kan biasa kita buat kan. 2 ni bawa pergi sini dulu. Eh, memanjang tak dia tak buat lah merah ni. Okey, 2 ni bawa pergi kanan dulu. So, awak akan dapat. Sebab cikgu tak tutup. So di kiri awak akan dapat 3 sin 2A sama dengan sini akan jadi 2 cos 2A. Kita cakap tadi cos 2A ni kita nak upperkan dengan sin 3A kan. Okey, sabar. Sin 2A ni tinggalkan, 3 pula kita transfer. Okey, so sekarang kita transfer yang 3 ni pula pergi ke kanan. Tengok lepas tutup itu ada tak buat. Wih, magic betul. So yang sini tinggal sin 2A sama dengan sini adalah 2 per 3 sekarang. Sebab 3 kan. Cos 2A. Okey, transfer cos 2A pula pergi ke sebelah kiri. Kalau yang genius-genius. Oh, cikgu kan nak kata awak tak genius tau. Sebab kita ni mudah nak keliru. Cikgu pun selalu keliru. Kau tengoklah tadi cikgu tulis macam mana. Okey. Yang genius-genius dia terus nampak, dia terus boleh swap. Tak ada masalah. Tapi cikgu risau. 3 per 2 awak bawa pergi kanan, dia masih lagi 3 per 2. So awak takkan dapat buktikan yang ni. Dia mesti jadi 2 per 3. Okay, sebab melepasi persamaan, jadi pecahan akan swap pengangka dengan penyebut. Okay, cos 2A bila bawa pergi ke kiri, okay, dia daripada darab, dia akan jadi bahagi. So dia akan jadi sin 2A per cos 2A sama dengan 2 per 3. So sin 2A cos 2A, sin per cos adalah tangent. Jadi di sini adalah tangent 2A sama dengan 2 per 3. See? Proven. Tu dapat yang sama. Okay. Kalau awak nak terbalikkan, maksudnya awak nak start dengan tangent 2A, awak kembangkan pun, awak still boleh dapat 3 sin A cos A sama dengan cos 2A. Di tengah-tengah. Dan jawapan last adalah 2 per 3. Awak still boleh dapat. Seriously. Nak try ke? Okay, more kita try. Oi, sakit pinggang eh. Kita try. Okay, sebelah ni cikgu akan buktikan yang daripada bawah ke atas pula. So kita akan start. Yang ni kita main left hand side, right hand side lah. Okay, so kita start dengan tangent 2A. Kita nak buktikan nilai dia nanti adalah 2 per 3. Dah tentulah bukan 2 per 3 ni yang kita pakai mula-mula kan. Sebab dia dah macam jawapan dah kat situ. So kita akan start dengan tangent 2A. Jadi tangent 2A, kita tahu tangent 2A ini
Dalam rumus, dia adalah 2 tangent A per 1 tolak tangent kuasa 2A. Memang dapat tidak, kita kena buat juga rumus. Sebab tu je cara kita nak kembangkan tangent 2A kan. So, kita tulislah 2 tangent A per 1 tolak tangent kuasa 2A. Per 1 tolak tangent kuasa 2A. Okey. Lepas tu, sekarang ni, kita tahu kita ada relation dengan sin dan cos. Sin, cos, cos. So, tangent ni memang ada kaitan dengan sin dan cos, iaitu sin per cos. So, kita ubah semuanya kepada sin per cos yang tangent ni. So, ni kita boleh jadikan dia sin A per cos A per 1 tolak, alamak, tangent pula, dalam kurungan sin kuasa 2A per cos kuasa 2A. Okay. Awak ada dua option. Sama ada awak kembangkan, tukarkan jadi sin A cos A kat sini, ataupun awak ubah kat sini. Sama je nanti. Okay. Kalau awak ubah kat sini pun sama juga. Dia akan jadi sin 2A per cos 2A. And then awak gunakan rumus sin 2A, 2 sin A cos A, cos 2A. Kita nak kembangkan itu juga kejap lagi. Oi, banyaknya jalan kerja-kerja pun nak tunjuk. Okay, so sama dengan kat sini kita boleh buat sama dengan. Okay, yang ni macam ni kita nak buat. Ni awak tahu kan, ini adalah 1 tolak sin kuasa 2A per cos kuasa 2A. So 1 ni kita kena samakan penyebut dia. Sebab ni adalah hasil penolakan pecahan ni. Okay, so atas ni dia akan jadi 2 sin A per cos A. And then kita perkan. Okey, yang ni dia akan jadi cos kuasa 2A darab 1. So, cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A perkan dengan cos kuasa 2A. Okey. And then, okey, cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A dah ada dalam cos 2A. Okey, dia dah ada dalam cos 2A kat sini. Okay, jadi kita buat dia dalam keadaan cross dulu. Kita tengok kita boleh ubah ke tak. So, 2 sin A per cos A darab, ini kita akan swap. So, ini dekat atas cos kuasa 2A per, okay. Ui, ganih. Okay, yang ni adalah, okay, yang ni cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A adalah yang ni tau. Nampak ni? Cos kuasa 2A tolak sin kuasa 2A. Dia adalah cos 2A. So, cikgu terus tulislah. Cos 2A. Okay. Mana Marisa ni? Okay. So, tengok eh. Dia darab. Maksudnya, sini cos A kita boleh matikan dengan yang atas ni. Ni cos A, ni cos kuasa 2A. So, ada baki lagi satu cos A. Sebab, cos kuasa 2A, wui, patah. Cos kuasa 2A adalah cos A darab cos A. So, kita boleh potong, potong. Kita tinggal satu lagi cos A. Okay. Okay, so kita buat 2 sin A. Sekarang kita dah potong. So, sin A darab cos A lah. 2 sin A cos A per, yang ni dah potong. So, ni lagi satu. Tinggallah cos 2A je kat sini. Okay. So, sin A cos A adalah 2 sin A cos A. 2 sin A cos A adalah sin 2A. Sin 2A. Okay. Okay, bila awak dah sampai kat sini, kalau awak masih gunakan rumus, maksudnya 2 sin A cos A ni awak tukar kepada sin 2A, apa yang awak buat adalah, okay, contoh atasnya awak tukar jadi sin 2A kan. So, awak mengubah dia kembali kepada tangent 2A tau. Jadi tak boleh. Kau pusing tak dapat jawapan. Okay, so apa yang awak boleh buat adalah, ush, tak ada pemadam. Okay, adalah, nah, awak tengok kat atas ni. Nampak tak? 3 sin A cos A sama dengan cos 2A. So, cos 2A awak boleh tukar kepada 3 sin A cos A. Nah, lepas tu dapat jawapan. Nampak jawapan dia lepas tu. Okay, so awak akan dapat 2 sin A cos A
Okay, per awak ganti maklumat yang dia bagi. Okay, cos 2A adalah 3 sin A cos A. So sama ni, sin A cos A, sin A cos A, potong-potong dapat jawapan last dia 2 per 3. Ha, proven. Okay, terus dapat jawapan. Nuhi, terus dapat jawapan. So mana yang lagi panjang jalan dia? Kiri ke kanan? Macam cikgu, cikgu lagi prefer yang belah kiri berbanding belah kanan. Tapi terpulang pada awak, terpulang pada cara awak memahami soalan. Okay, macam mana pula kalau ubah daripada tangent 2A ni kepada sin 2A cos 2A, dia jalan dia akan jadi lebih shortcut. Okay, jalan akan jadi lebih shortcut. Okay, cikgu tunjuk guna pen merah. Sebab kita start dengan tangent 2A juga, so kita start pen merah, tengok eh. Tangent 2A, kalau awak tak terus pakai rumus yang rumus sudut berganda untuk tangent 2A ni, sebaliknya awak pakai rumus tangent. Hui, hilang pula rumus ni. Ha, rumus tangent. So tangent 2A ni awak boleh tulis sebagai sin 2A uish, per cos 2A. Okey, sin 2A dalam rumus adalah 2 sin A cos A. So tulis 2 sin A cos A. Okey, per, nampak tak dia terus lompat pergi ke jalan kerja yang sini. Okey, cos 2A yang ni. So cos 2A adalah 3 sin A cos A. Sebab bila dia bagi benda tu dalam soalan, confirm kena pakai. Dia takkan bagi secara sia-sia. Oi, macam perumpamaan pula kan. Sesuatu perkara tu takkan berlaku secara sia-sia. Oh, macam tu. Okay, so sin A cos A, sin A cos A boleh potong. So tinggallah 2 per 3. Oh, nampak tak shortcut gila. Ni paling shortcut. Ni paling shortcut. Dengan syarat awak ingat dan awak teringat time tu yang tangent 2A boleh ditulis sebagai sin 2A per cos 2A. Memang shortcut sangat-sangat. Nampak tak? Kan-kan shortcut kot. Okay, so itulah jalan kerjanya. Pilihlah mana yang awak nak. Okay, untuk student cikgu, salinlah tiga-tiga. Okay, salin tiga-tiga supaya nanti awak boleh tengok lah kan. Kita ni macam kita buat pemilihan kita punya masa depan jugalah. Kalau macam contoh kita ajak doktor, banyak cara. Kita ajak doktor, banyak laluan dia. Bukannya satu laluan je kan. Cikgu masuk ke cerita-cerita pula. Okay, B, selesaikan persamaan trigonometri 3 sin A cos A sama dengan cos 2A untuk, okay, nilai A dia adalah lebih besar daripada 0 sampai 180 je. So kita lalu sukuan 1, sukuan 2 sahaja. Okay, so kita nak pakai yang mana? Kita pakai terus tangent 2A sama dengan 2 per 3. Sebab tadi kita dah relate, kita dah relate yang 3 sin A cos A ni sama dengan cos 2A. Okay, 3 sin A cos A sama dengan cos 2A. Bila awak putar-putar-putar, awak pusing-pusing, dia sebenarnya adalah tangent 2A sama dengan 2 per 3. So boleh terus pakai yang ini. Okay, boleh terus pakai yang ni. Sebab ini, kalau ubah, nampak tak? Oh, ubah, kan dapat tangent 2A per 3. Nampak tak? Persamaan yang disuruh selesaikan ni, bila awak ubah, awak dapat tangent 2A per 3. Maksudnya awak boleh directly pakai tangent 2A per 3 ni untuk cari jawapan B. Okay, so kita gunakan tu untuk cari jawapan B. Okay, so B kita, soalan B penyelesaiannya, okay, kita terus pakai tangent 2A sama dengan 2 per 3. Okay, so sekali lagi C, nampak tak kat sini, ini trigo, ini sudut, ini nilai. So apa kita boleh buat? Terus cari dia punya sudut pelengkap. Okay, so shift tangent 2 per 3 dapat 33.69. 33.69. Okay, okay, next. Lepas tu, lepas dah cari sudut pelengkap, apa kita kena buat? Macam biasa lah, buatlah sukuan. Okay, mesti kena buat sukuan. So buat sukuan.
Okay, sini X, sini Y. Aku suka tolong kawan. Tangent yang positif duduk di sukuan 1 dan sukuan 3. Tetapi dia nak nilai A kurang daripada 180. Maksudnya kita dah setuju tadi dia hanya akan melibatkan sukuan 1 dan sukuan 2. So bye-bye yang ini, ini kita tak mau. Kita tak mau sebab dia dah lebih daripada 180. So di sini sudut rujukannya adalah 33.69. Okey. So kita lalu dekat sini 1. Oi, dah tak ada lah. So satu je. Tapi ingat eh, satu kita ni walaupun satu pun, okay, nilainya adalah untuk 2A. So 2A kita sama dengan 33.69. 2A apa maksudnya? 2 round. So dah akan round lagi sekali. Okay. Jadi jangan lupa bagi nilai yang setelah dia round untuk kali yang kedua melalui sukuan yang pertama juga, iaitu 360 darjah. Tambah 360 darjah. So 33.69 tambah 360, awak akan dapat 3. Okey, 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 okey. Sebab ni 2 round kan, so kita jangan tengok ini dulu. Apalah cikgu ni. Okey, kita pusingkan dia je 2 round. Nanti jawapan last baru kita decide eh, mana yang kita nak buang. Okey, cara selamat supaya kita tak salah. So kita letak sudut rujukan kat sini juga, 33.69. Okey, jadi nilai kita yang pertama 33.69, kemudian nilai kita yang kedua. Okey, kita lalu tangent yang positif. Lalu tangent yang positif dia berhenti sampai sukuan yang ketiga. So 180 tambah 33.69 kita dapat 213.69. So buat situ 213.69 and then okay, tambah untuk second round. So second round tadi 33 tambah 69, 33.69 tambah 360, 3.69 tambah 360 kita dapat 393.69. So kita tulis yang tu 393.69. Kemudian round yang kedua juga, okay, second quadrant. Okay, kuadran yang ketiga. Kuadran yang ketiga. Okay, sudut yang kedua. Tambah juga dengan 360 darjah. Jadi kita akan dapat 213.69 tambah 360. Kita akan dapat jawapan dia 573.69. Okay, so 573.69. Ini adalah untuk 2A. Cara kita nak cari A, maksudnya kita bahagikan semua dengan 2. Okay, so 33.69 bagi 2, awak dapat 16.85. 16.85. Okay, waktu ni baru kita decide eh. Tengok yang sini. Okay, kita akan pastikan nilai dia tak lebih daripada 180 darjah. Okay, 213.69 bagi 2, kita dapat 106.85. Allah. Jadi 106.85. Okey, lepas tu kita ada 393.69 bagi 2, 196.85. 196.85 and then 573.69 bagi 2, kita dapat 286.85. 286.85. Okey. Lepas tu jawapan last. Okey, make sure awak kena pastikan A awak kurang daripada 180. So nipas, nipas, ini lebih. Ini lebih. So yang lebih padam. Okey, yang lebih padam. Ha, lebih kurang macam kita buat lakaran graf lah kan. Hujung-hujung kita kena tengok dia mesti masuk dalam culat. Okey, siap. So garislah jawapan kita. Nilai A kita adalah 16.85 dan juga 106.85. Okey, dah siap soalan 2A dan 2B. 2A yang ada 3 cara nak selesaikan dan juga 2B.
B. Tada. Okay, next soalan nombor tiga. Soalan nombor tiga. Okay, penilaian kena 14. Soalan nombor tiga. Apa soalan nombor tiga ni? Cakap. Dia suruh awak selesaikan persamaan trigonometri. Tangent 2 theta tambah tangent theta sama dengan sifar bagi yang ini. Okay. Nampak tak? Dia bagi kita punya julat dalam pi. So, kena pakai pi. Dah lupa ke pi? Nama tak jumpa balik pi ni kan? Okay, soalan nombor tiga. So, jom kita selesaikan soalan nombor tiga. Okay, tangent 2 theta adalah sama dengan tangent 2A kalau ikutkan rumus. Okay, so dah ada tangent theta kat sini. Jadi, kita boleh pakai. Pakai terus. Okay, kita masukkan rumus. Salin soalan dulu. Okay, soalannya adalah tangent 2 theta tambah tangent theta sama dengan sifar. Okay, so tangent 2 theta adalah 2 tangent theta per 1 tolak tangent kuasa 2 theta. Okay, so kita terus transfer. 2 tangent theta per, okay, 1 tolak tangent kuasa 2 theta tambah tangent theta sama dengan sifar. Okay, so perhatikan dekat sini. Okay, perhatikan dekat sini. Awak punya persamaan sekarang adalah dalam bentuk pecahan. Bila pecahan dan awak punya penyebut, okay, tengok sini, ni adalah tangent theta per 1. Jadi penyebut tak sama. Apa yang awak kena buat, penyebut mesti jarak dengan pengangkanya. Okay, buat secara bertentangan. So, 2 tangent theta, sini per 1 darab, so tak ada apa masalah. Sini masih lagi 2 tangent theta. Okay, yang untuk ni pula, okay, dia akan jadi tangent theta darab dengan, okay, bertentangan, eh, penyebut yang bertentangan. So, 1 tolak tangent kuasa 2 theta. Okay, penyebut sekarang adalah 1 tolak tangent kuasa 2 theta. Sebab darab dengan 1. Ni kan per 1. So, darab 1. So, sama dengan sifar. Okay, kembangkan dulu yang ni. Okay, awak kembangkan dulu yang ni. Darab. Darab. Awak akan dapat bahagian pengangka dia 2 tangent theta. Tangent theta darab 1 akan dapat positif tangent theta. Tangent theta darab negatif tangent kuasa 2 theta. Awak akan dapat negatif tangent. Ya Allah, tingginya negatif cikgu. Negatif tangent kuasa 3 theta. Okay, sebab tangent theta darab negatif tangent kuasa 2 theta. So, dia akan jadi tangent kuasa 3 theta lah. Sama dengan sifar. Okay, per 1 tolak tangent kuasa 2 theta. Okay, so tengok sini. Tangent theta tambah tangent theta. Maksudnya 2 tambah 1 awak akan dapat 3. So, 3 tangent theta tolak tangent kuasa 3 theta sama dengan sifar per 1 tolak tangent kuasa 2 theta. Okay, pecahan. Pecahan bila nak matikan dia punya penyebut. Okay. Apa yang awak kena buat? Awak kena darab semua dengan penyebut kan? Ataupun nanti kata mudah sebab ni tak ada pecahan on both side. Kiri je dia. So, awak bawa je lah ni pergi kanan. Bila 1 tolak tangent kuasa 2 theta, darab sifar. So, mati. Okay, jadi di belah kiri akan tinggal 3 tangent theta tolak tangent kuasa 3 theta sama dengan sifar. So, perhatikan. Awak ada tangent theta, tangent theta. Awak ada yang sama. Okay, so boleh faktor keluar. Faktor keluar tangent theta. So, di sini akan tinggal 3 tolak. And then, dalam ni akan jadi tangent kuasa 2 theta sama dengan sifar. Okay. Kalau, kalau awak nak tekan kalkulator terus dekat sini, boleh juga sebenarnya. Awak buat EQN, kemudian degree tu awak ambil 3. Tapi nanti, bila awak kira nilai tangent, okay, tangent dia awak akan dapat satu nilai setiga tau.
Kalau pakai kalkulator cikgu, cikgu dapat set 3. Kalkulator awak, awak akan dapat perpuluhan panjang. Ha, kat situ problem lah sikit nanti. Okay. So, cara manualnya adalah awak faktor keluar. Ini lebih safe kaedahnya. Okay. Bila dah faktor keluar, maksudnya sekarang, tangent tetanya awak boleh baca sebagai dua persamaan. Persamaan yang pertama adalah tangent teta sama dengan sifar. Okey. Persamaan yang kedua adalah 3 tolak tangent kuasa 2 teta sama dengan sifar. So, ada dua yang awak boleh selesaikan sekarang. Itu maksud dia. Bila awak faktor keluar, okey, awak boleh pecahkan dia kepada dua persamaan. So, kita nak selesaikan. Kita selesaikan untuk tangent teta sama dengan sifar. Kita dah ada trigon, kita dah ada sudut, kita dah ada nilai. So, apa yang kita boleh buat? Kita shift tangent nilai itu sendiri, sifar. So, kita dapat jawapan dia sifar. Okay. Once kita dapat jawapan dia sifar, contoh jawapan yang direct dekat paksi tau. Sifar 90, 180, 270, 360. Normally, kita akan terus tulis tu sebagai jawapan. Okay, kita akan terus tulis tu sebagai jawapan. So, kat sini teruslah dapat teta dia adalah sifar. Okay. Okay, next. Next, kita selesaikan ini pula. Ini negatif ni. Bawa pergi ke kanan supaya dia jadi positif. So, kita akan ada jawapan dia 3 sama dengan tangent kuasa 2 teta. Okay, tangent kuasa 2 teta. Maksudnya, bila awak nak tangent teta saja, so di sini awak akan jadikan dia kuasa. Eh, kuasa pula punca. Kuasa ataupun square root. Ataupun third. Okay. So, bila third, dia akan ada plus minus dekat sini. Okay. Dia akan ada plus minus. Plus minus maksudnya nilai tangent yang positif dan juga nilai tangent yang negatif. Okay. So, kita teruskan. Mana cikgu punya pen? Okay, kita teruskan. Kita keluarkan dia punya sukuan. Okay. Kita keluarkan dia punya sukuan. Sini X, sini Y. Okey, tadi cikgu tak tukarkan dia kepada pi sebab kosong darjah sama dengan kosong je kan nilai dalam pi. So, tak ada masalah kat situ. Tapi yang sini, kena buat. Okey, tengok eh. Kita ada trigon macam tadi juga. Kita ada trigon, kita ada sudut dan kita ada nilai iaitu set 3. Okey, jangan peduli positif dengan negatif sebab kita just nak sudut rujukan dulu. Okey, kita nak sudut rujukan dulu. Bila sudut rujukan dia sentiasa positif kan. So shift tangent set 3, jawapan dia adalah 60. 60 ini adalah dalam degree ya. Ini adalah dalam degree. Default calculator kita dia bagi jawapan dalam degree. So apa caranya awak nak tukarkan dia kepada pi bahagi dengan 180. So dapat 1/3 pi. Okay, so kita punya sudut pelengkap adalah 1/3. Pas sudut pelengkap pula, sudut rujukan. Ya Allah, mengarut cikgu. Awal-awal pagi ni. Dah weng lah ni, kena tidur. Okay, so tangent positif dengan tangent negatif. Okay, tangent positif dengan tangent negatif. Maksudnya semualah dia lalu. Kau dah positif dengan negatif ya, dok? Okay, aku suka tolong kawan. Maksudnya semua dia pakat lalu. Sini 1/3 pi. Sini pun 1/3 pi. Sini pun 1/3 pi. Di sini pun 1/3 pi. Okey. So kita lalu. Mualah kita lalu semua. Sebab ada positif dan negatif kan. Maksudnya semua sukuan lah. Positif dia sukuan 1, sukuan 3. Negatif dia sukuan dia sukuan 4. Tak semua sukuan dia lalu. Kan? Okey. So kita cari teta kat sini. Teta yang ni dah ada. Ha, ni kejap kita buat therefore. Kita masukkan ni eh. Kita cek ni dulu. Okay, so kita punya teta kat sini, kita ada 1/3 pi. Okay, lepas tu dia lalu sukuan yang kedua. Okay, separuh adalah pi. Jadi, awak buatlah pi shift pi tolak 1/3. So, awak dapat, ui. Okay, sebab ni pun 1/3 pi juga. Cikgu tak buat pi. Mengarut cikgu ni. Okay, so 2/3 pi. So, 2/3 pi. Lalu kuadran yang ketiga, maksudnya pi sekarang tambah pula dengan 1/3 pi. So kita dapat 4/3 pi.
And then dia lalu kuadran yang keempat. Eh, lebih pula. Kuadran yang keempat adalah 2 pi. 2 pi tolakkan dengan sudut rujukan 1 per 3 shift pi. Jangan lupa pi. Wah, shift pi. So, 5 per 3 pi. Okay. Sekarang dah cun dah. Kita dah ada pi. Okay, sekarang ni kita kena make sure pi kita duduk dalam julat. Okay, dia pi eh. Pi eh. Bukan 2 pi. Bukan 2 theta. Astaghfirullah, astaghfirullah. Kita dah ada nilai theta. Dia bukan 2 theta. Ya Allah aku ni. Okay. So, kita kena make sure theta kita adalah dalam julat 0 sampai pi. Alhamdulillah. So, pi. Pi, satu lah nilai dia. Kalau sini. Okay, kita tulis jawapan lah. Tulis jawapan. Therefore, pi kita adalah. Tak boleh start daripada sifar kan. Sebab sifar. Pi adalah sifar. Ataupun lebih besar daripada sifar. So, kita ambil sifar. Lepas tu, 1 per 3. Masih lagi di bawah 1 pi. So, 1 per 3 pi. 2 per 3 pi. Pi? Kalau pi tu sendiri, boleh tak kita kira? Boleh ke tak? Okay, kalau yang ni kita buat dalam sukuan. Okay, kalau yang ni kita buat dalam sukuan, dia macam ni. Okay, ini sukuan kita. X, Y. Aku suka tolong kawan. And then, tangent yang positif di sukuan 1 dan sukuan 3. Okay, kalau dia sifar, maksudnya dia dekat atapaksi tau. So, dia tak sempat naik pun. Sebab tu kita ambil theta yang pertama sifar. Kemudian kat sini, sebab dia dekat sukuan yang ketiga patutnya kan. So, bila dia sifar juga, maksudnya dia duduk kat sini. So, dia akan pusing habis. Biasa sukuan yang ketiga, kalau dia ada yang sudut rujukan begini, kita akan tambang sudut rujukan tu. Jadi, masalahnya sudut rujukan kita ni tak keluar sebab dia sifar saja. So, kita akan ambil 180, which is pi juga. Ha, jadi 4 per 3 pi ni dah lebih daripada 1 pi. 5 per 3 ni pun dah lebih daripada 1 pi. Okay, sebab bila pengangka dah lebih besar daripada penyebut, maksudnya dia dah lebih besar daripada 1. So, ni lah jawapan last kita, iaitu theta sama dengan sifar 1 per 3 pi, 2 per 3 pi dan juga pi. Okay. Ha, dah siap soalan nombor 3. Senang surat je yang kerja dah. Sebab soalannya pun satu je kan. Okay, next. Soalan nombor 4. Soalan nombor 4. Uish, oh, pun pendek kat soalan. Pendeknya. Okay, soalan nombor 4 ni jangan samakan dia dengan 1B tadi. 1B tadi, kalau awak perhatikan, kedua-dua tambah dia adalah sama. Tapi ni dah berbeza eh. X tambah 30, X tambah 60. Nak atau tak, awak kena keluarkan ini. Rumus penambahan. Okay? So, kita keluarkan soalan dulu. Selesaikan persamaan trigonometri sin X tambah 30 darjah sama dengan cos X tambah 60 darjah bagi sifar kurang sama dengan X kurang sama dengan pi. Pakai pi lagi. Okay, so dia pakai pi lagi. Jadi, careful. Jangan bagi jawapan dalam degree. Dan selalunya kalau cikgu kata careful, kejap kecik gue yang buat. Okay, so kita sayang soalan. Soalan dia sin X tambah 30 darjah. Tak bagi pakai darjah tapi buat 30 darjah. Sabut je lah soalan ni. Okay, so cos X tambah 60 darjah. Okay, so sin punya tambah tolak adalah yang ini. Okay, ui nampak ke? Pakai yang bawah. Bawah ni kan bahasa Melayu. Okay, so sin tambah eh. Sin A tambah B. A adalah X, B adalah 30 darjah. So, tukar. Dia akan jadi sin X cos 30 darjah. Ya Allah, sudut khas. Tambah, sebab tambah dengan tambah kat atas. So, tambah cos X sin 30 darjah sama dengan. Okay, cos pula. Cos. Tambah cos. Okay, ni cos. Cos A tambah B. So, A adalah X, B adalah 60 darjah. Kita tulis balik. Cos A, X. Cos B kita adalah 60 darjah. And then, tambah dengan tolak. So, tolak. Sin A kita X. Okay. B kita adalah 60 darjah. Okay.
So kalau kita perhatikan, kita ada cos 30 sin 30, cos 60 sin 60. So 60 30 adalah sudut-sudut khas. Tak tekan kalkulator, confirm ada cert. Okey, awak akan dapat nombor pecahan. Okey, pecahan yang panjang. So sangat tak secure, kita jadikan sebagai jawapan, maka kita akan guna sudut-sudut khas. Okey, sudut-sudut khas. Ya Allah. Jangan lupa sudut-sudut khas. Ingat, dah kena ingat dah ni. Dah banyak kali dah ni keluar. Quadrigo je keluar sudut khas kan. Okey, sudut khas ada dua jenis, 45 darjah. Apa tu? Segitiga yang melibatkan 45 darjah ataupun satu lagi segitiga yang melibatkan naik turun benda ni. 60 darjah dan juga 30 darjah. So untuk 60 30 ni rumus dia adalah 1 2 set 3. Sini adalah 2. Okey, bucu-bucu sini 2. Okey, yang tegak ini adalah set 3. Okey, yang separuh ni dia 1. Okey, so 1 2 set 3. Jadi sekarang cos 30 kita keluarkan. Cos 30 darjah. Cos adalah kah 30 di sini. So kita pandang arah sini eh. Kah sebelah dia set 3. H dia adalah 2. So set 3 per 2. Okey, sin 30 darjah. So 1 per 2. Okey, guna untuk 60 darjah pula. Okey, cos 60 darjah kah, jadi 1 per 2. Sin 60 darjah. So jadi set 3 per 2. Okey, nanti dah kena pandai dah ni. Dah nak SPM dah kena pandai dah baca soh katwa tu. Okey, so kita pergi kat sini. Kita ganti sekarang cos 30 sin 30, cos 60 sin 60. Okey, kita ganti dalam kita punya persamaan. Okey, so cos 30 adalah set 3 per 2. Jadi cikgu terus tulis. Ui, mana nak tulis, tak ada ruang dah. Okey, muat kat sini. Okey, cos 30 adalah set 3 per 2. Cikgu terus tulis nombor dekat depan eh. So sin x tulis dekat belakang. Sin x. And then tambah, okey, sin 30 adalah 1 per 2. So 1 per 2 cos x sama dengan cos 60 adalah 1 per 2. So 1 per 2 cos x. 1 per 2 cos x. And then sin, tolak. Sin x sin 60, sin 60 adalah set 3 per 2. So sini set 3 per 2. Ya Allah, tak muat sin x. Masuk frame tak? Masuk. Okay, so kita bawa setempat. Sebab kita tengok kat sini eh. Sini ada sin x, cos x, cos x, sin x. So, swap. Bagi dia sama sekufu. Okay, cos x ni bawa pergi sini. Sin x ni negatif kan? Bawa pergi sini. Okay. So, apa yang berlaku? Sin x sama. Jadi, nombor bulat dia campurkan je lah kan? Sebab negatif bawa pergi seberang, dia akan jadi positif. So sini akan jadi set 3 per 2 tambah set 3 per 2. Okay, and then sin x sama dengan 1 per 2 cos x, tolak 1 per 2 cos x, terus sifar. Okay, sini adalah 1 per 2 cos x. Bila 1 per 2 cos x yang belah kiri ni bawa pergi ke kanan, dia akan jadi negatif. So 1 per 2 cos x tolak 1 per 2 cos x, sifar lah jawapan dia kan. Okay, so yang ni pula set 3 per 2 tambah set 3 per 2. Boleh terus tekan kalkulator. Okay, awak akan dapat jawapan 3 per 2. Ataupun kalau awak nak gunakan kaedah indeks pun boleh. Set 3 ini adalah 3 kuasa 1 per 2. Okay, so per 2 kita terus perkan besar sebab dia punya penyebut sama. So kita boleh terus tambahkan pengangka. Ini adalah 3 1 per 2 juga. Okey, sin x sama dengan sifar. Okey, tapi masalahnya bila awak tukar kepada indeks, awak kena tengok tau tengah ni. Ini tambah. Indeks kita tak suka tambah. Dia mesti darab ataupun bahagi. Baru kita boleh selesaikan indeks tu. Asas dia mesti darab ataupun bahagi. Untuk asas yang sama. So bila tambah, maksudnya dia tak favorable untuk indeks. So apa yang awak boleh buat, kaedah paling mudah bagi cikgu adalah
Sebab ini adalah set 3 per 2, set 3 per 2. So awak gantikan dulu sekejap sebab awak nak tengok dia jadi apa kan. Okey. So awak gantikan. Okey, gantikan, gantikan je kejap. Set 3 per 2 dengan Y. Kita nak ganti dengan kawan baik kita, Y. Okey. So bila kita dah ganti, maksudnya kat sini Y tambah Y sin X sama dengan sifar, betul tak? So Y tambah Y, awak akan dapat 2Y. And then sin X sama dengan sifar. Okay, 2Y, gantikanlah balik Y ni. So 2 Y adalah set 3 per 2 dalam kurungan sin X sama dengan sifar. So ni boleh potong-potong. So jawapan dekat sini adalah set 3 sin X sama dengan sifar. Ha, macam ni nak tinggalkan sin X je. So bila tinggalkan sin X, maksudnya set 3 ni kena bawa pergi ke kanan. Okay, bila bawa pergi ke kanan, sifar bahagi ke darab ke dengan apa benda sekalipun akan jadi sifar. Kan? Okay, lepas tu bila kita ada trigon, kita ada sudut dan kita ada nilai, maksudnya boleh terus cari sudut rujukan. Okay, sin, shift sin, sifar. Kita dapat sifar, sifar, sifar. Sifar lagi, Masya Allah. Dapat sifar. Merah, biru, merah, biru. Okay. Okay, lepas tu kita pun buatlah dia punya sudut rujukan. Okay, buat sudut rujukan dia. Tengok kan, kita main sifar lagi sekali. Suka no soalan pai yang ada sifar. Okay, X, Y. Aku suka tolong kawan. Okay. Lepas tu nilai dia sifar. Positif lah kan. Kan, kan. Positif kan. So, sukuan 1, sukuan 2. Sebab sifar, so dia dekat sini. Kali lain lah, kali lain lah. So, dia dekat sini sudut-sudutkan dia tau. Maksudnya, kalau dia naik pun, dapat sifar. Apa benda soalan? Okay. So, therefore, okay, X kita yang pertama adalah sifar. Okay, lepas tu kat sukuan kedua pun dia duduk sini. Sebab sifar. So, dia akan pusing habis. Jadi, 180. 180 adalah pi. Sebab dia dalam pi kan. Okay, dah habis eh. Sebab sampai 180 je. Tak payahlah buat lagi. And then, satu round je pun. Okay. So, teruslah habis jawapan kita. Ha, ni lah jawapan yang last. Sifar dengan pi. Ha. Allah lah. Dah dua kali soalan sifar. Okay, last. Last, last, last. Lepas tu kita boleh rehat. Woo. Habis tajuk trigo. Okay, soalan nombor 5. Allah, lebih-lebih bodoh kali ni. Okay, soalan nombor 5. Dia bagi sin X cos Y sama dengan 3/4. Ya Allah, banyaknya. Nampak ni, soalan nampak panjang. Tapi seriously, cikgu rasa jangan kerja mesti sikit. Selalu macam tu lah. Dan cos X sin Y. Tengok, tengok, tengok. Sin X cos Y 3/4. Cos X sin Y 1/4. Jangan terbalik eh. Jangan suka-suka hati kau nak tukar. Bila dia bagi, maksudnya kena pakai. So cari nilai bagi sin X tolak Y dan sin X tambah Y. Jadi soalan 5A ada 2. Okay, kita buat satu-satu. Soalan yang first, dia nak sin X tolak Y. Okay, jangan gelabah. Terus pakai rumus dulu. X tolak Y maksudnya A tolak B. So kita masukkan rumus. A tolak B maksudnya dia adalah sin A, sin X. Cos B, B kita adalah Y. So cos Y. Tolak, jadi dengan tolak. Tolak, okay, cos A, A kita X. Sin B, B kita Y. Careful eh. Serius, cikgu dah banyak kali jumpa. B tu dia buat negatif Y. Sudut tak ada negatif tau. Okay, ni tolak. Bukannya negatif untuk sudut. Okay, so nampak sin X cos Y adalah 3/4 ganti. Dia nampak jawapan dah kan? Sepatutnya Tammy dia nampak jawapan dah. Ya Allah, senangnya. Okay, tolak cos X sin Y adalah 1/4. Ui, tolak. Ini boleh kira pakai kepala otak je ni. 3/4 tolak 1/4. Ya Allah, dapatlah 2/4. Kecil kan dapat 1/2. Siapa tekan kalkulator? Siapa tekan kalkulator? Amboi, benda senang pun tak nak congak. Sekali congak salah je cikgu tadi. Oh. So ni nilai yang pertama. Okay, siap. Lagi satu, tak siap lagi. Sin X tambah Y pula. Okay, so sin
X tambah Y sama dengan tambah, tambah, tambah. So sebenarnya bila tambah, tolak, tolak, tambah, tambah. Pakailah sebelah. Oh, buang tu rumus. Sin X. Okay, cos Y tambah. Sebab benda sama kot. Cos X sin Y. Okay, sama dengan sin X cos Y 3 per 4. Buat benda yang sama. 3 per 4. Uish, tak sukalah cikgu. Ni kali cikgu tak boleh letak meja di atas katil. Haa, katil pula buat atas katil. Dia jadi terangkat, 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 terangkat. Mengganggu tu. So, 4 per 4. Kecikkan. Eh, kecikkan. Ah, betul lah. Kecikkan dapat 1. Okay. Dah siap. Nampak tak? Soalan panjang, jawapan senang. See? Psikologi je soalan panjang. Okay. B. Seterusnya, jika. Oh, dia bagi julat. Oh, dia bagi degree balik. X. Wuih. Bagi X, bagi Y. Mak, I soalan. Okay. Cari dua persamaan. Dia pecah lagi dua soalan. Okay. Cari. Wuih. Bukan apa? Ha, ni. Cari dua persamaan linear dalam sebutan X tambah Y. Okay. Eh, salah. Dalam sebutan X dan Y. Oh. Okay. Soalan ni. Sebab dia minta. Cari dua persamaan linear kan dalam sebutan X dan Y. Okay. Macam ni tau. Sebab dia dah bagi dia punya julat. Kan? Julat untuk sudut dia. Maksudnya, ada gunanya awak cari jawapan untuk A. A awak dapat jawapan. So, gunakan tu cari sudut and then susun. Tengok eh. Cikgu buat eh. Okay. B. B soalan 1. Okay. First awak dapat adalah sin X tolak Y sama dengan 1 per 2 kan. Okay. So tengok eh. Kita dah ada trigo. Kita dah ada sudut iaitu X tolak Y. Dan kita dah ada nilai. So kita nak buat apa? Kita boleh shift sin. Okay, shift sin 1 per 2. Kita dapat 30. Okay. Dapat 30. Jadi kita boleh concludekan terus. Sudut dia adalah X tolak Y sama dengan 30 darjah. Ah, dah. Dah stop sampai situ. Okay, stop sampai situ. Itu je lah jawapannya. Okay, ini sahajalah jawapannya. Sebab dia nak dalam sebutan X dan Y dan dia ada linear sebab tak ada kuasa 2. Settle. Okay, buat benda yang sama untuk B yang kedua iaitu sin X tambah Y. Okay, sin X tambah Y kita dapat 1. So, kita dah ada trigo, kita ada sudut iaitu X tambah Y. Sebab sekarang kes kita adalah tak ada langsung sudut yang dia bagi. X dia tak bagi, Y pun dia tak bagi. Okay, dia bagi nilai je, 1. Jadi, kita boleh shift sin. Shift sin 1, kita akan dapat 90. Maksudnya, sudut kita, okay, sudut X tambah Y kita adalah 90 darjah. Satu lagi reason kenapa kita buat X tolak Y 30 dan X tambah Y adalah 90 darjah. Sebab kedua-dua nilai sin ni adalah positif. Bila positif maksudnya kalau kita cerita dari segi sukuan. Okay, ni sukuan X, sukuan Y. Aku suka sukuan X, sukuan Y. Astaghfirullah. Paksi X, paksi Y. Aku suka tolong kawan. Haa, cikgu tak nak dah buat video tengah malam. Haa, mukoyan jadinya. Okay, so bila dia positif, okay, maksudnya dia akan lalu kat sini. Dia mesti lalu kat sini sebab dia positif, okay. Sebab itulah kita boleh conclude bahawa sudut dia, okay, sudut dia yang pertama, X tolak Y adalah 30 darjah. Seterusnya, sebab kita tak tahu. Okay, so kita tak proceed. Okay, kita tak proceed sebab kita tak boleh nak mengagak dia sampai dekat mana. Dia punya sudut. Okay, sama juga yang macam ni lah. Sebab dia positif. So, dia mesti akan lalu sukuan yang pertama. Sebab tu kita terus sama dengan 90 darjah. So, teruslah dapat dia punya persamaan linear. Okay? Harap-harap awak faham lah. Okay, B2. Okay, B2 dia suruh awak cari nilai X dan Y. Persamaan linear dah ada. X tolak Y sama dengan 30 darjah. Bawa pergi ke kanan. So, X sama dengan nampak tak algebra? 30 tambah Y. Jadikan dia persamaan nombor 1. Okay. Lepas tu masukkan 1 ke dalam. Apa kita punya rumus? Lagi kita ada. Ui, rumus. Okay. Kita ada X tambah Y sama dengan 90. Okay. X tambah Y sama dengan 90 darjah. 1 kita adalah X. So ganti X. 30 darjah.
tambah y tambah y. Okey, ni adalah x eh. Ni adalah x. X kita adalah 30 darjah tambah y. So ganti sini, tambah y sama dengan 90 darjah. So 30 dah ish, tak muat. Okey, 30 darjah tambah y tambah y dapat 2y sama dengan 90 darjah. Ni simple je lah. So 30 bawa pergi kanan, awak akan dapat 60 darjah. Jadi 2 bahagi 60 dapat 30. So y adalah 30 darjah. Okey, bila y dah dapat 30 darjah, so gantikan y sama dengan 30 darjah ke dalam persamaan yang pertama. Okey, x sama dengan 30 darjah tambah 30 darjah. Sebab y adalah 30 darjah. So kita dapat jawapan dia x sama dengan 60 darjah. Siap. So dapatlah jawapan untuk x dengan y. Okey. Woohoo. Finally siap dapat cikgu. So x dengan y. Okey. So tamat sudah kita punya soalan berkaitan persamaan trigo. Settle dah kita punya PGBC yang berkaitan dengan fungsi trigonometri. So kalau cikgu jumpa apa-apa soalan nanti, ataupun cikgu rasa cikgu perlu jelaskan something-something yang berkaitan dengan fungsi trigo, dan cikgu akan buat lagi video yang seterusnya untuk fungsi trigonometri. Sebab form 4 dia akan belajar fungsi trigonometri ni tahun ni. Kan? Ke dia dah belajar? Rasa macam dia dah belajar jugalah fungsi trigo ni sebenarnya. Dan cikgu tengok balik syllabus KSSM. Okay, so tu saja untuk kali ni. Panjang gila duration video, tak apa. Cikgu akan letak timestamp. So klik je dekat timestamp. Awak nak tengok soalan nombor berapa. Okay, so jangan lupa share video ni supaya ramai lagi kawan awak yang boleh selesaikan penilaian kendiri 14 ni. Okay, yang dapat faham macam mana cara nak buat soalan yang berkaitan dengan persamaan trigo. Jangan lupa share, jangan lupa like. Okay, dan jangan lupa subscribe untuk yang siapa belum subscribe lagi channel cikgu. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih.